Sejarah ekonomi Islam atau ekonomi syariah mulai dikenal sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal memiliki karir yang sangat cemerlang di bidang perniagaan. Selain berniaga, Rasulullah pun juga seorang penggembala hewan. Saat masih kecil, Rasulullah sudah terbiasa menggembala kambing yang diamanatkan kepadanya. Hingga dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memelihara kambing dan puluhan unta yang akhirnya menjadi aset kekayaan Rasulullah saat itu. Sama seperti sistem ekonomi lainnya, ekonomi syariah juga mengejar keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi, misalnya perdagangan dan industri. Namun, berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, seperti ekonomi kapitalis maupun sosialis, sistem ekonomi syariah tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek lainnya, terutama tentang etika bisnis, kebaikan, serta kejujuran. Dan di atas semua itu, ekonomi syariah menyeru bahwa semua aktivitas ekonomi hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya dalam urusan perekonomian. Investasi pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menyewakan lahan yang beliau miliki kepada kaum Yahudi dengan pembagian sebesar 50 berbanding 50 yang nantinya akan dikenal dengan istilah mudharabah. Salah satu investasi ala Rasulullah adalah menyewakan lahan dan properti bagi kaum Yahudi dengan sistem bagi hasil yang adil. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kebun kurma dan ladang daerah Khaibar kepada bangsa Yahudi. Mereka menggarapnya dengan biaya sendiri. Adapun perjanjiannya, Rasulullah mendapatkan setengah dari hasil panennya. Sahih Bukhari 2329 dan Muslim 1551. Sedangkan di Indonesia, sejarah ekonomi Islam hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara, yakni lewat para pedagang Arab dan Persia. Kemudian, sejarah ekonomi Islam di Indonesia mulai mengemuka saat munculnya SDI atau Serikat Dagang Islam tahun 1912. Tujuan awal SDI adalah untuk membela para pedagang muslim lokal menghadapi persaingan perdagangan pada industri batik di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Jejak Islam kembali hadir menemani ruang keluarga Anda semua yang tentunya kami harap dapat menginspirasi hidup Anda untuk menjadi umat yang lebih baik lagi. Dan hari ini di Jejak Islam sedang berada di Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dan hari ini juga kami akan membahas mengenai investasi yang berbasis syariah. Di Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, terdapat beberapa kegiatan yang bergerak dalam lingkup ekonomi syariah. Salah satunya, kegiatan tersebut adalah investasi syariah kurban murah. Investasi ini berfokus pada pengembang biakan hewan ternak sapi yang nantinya dipersiapkan untuk perayaan umat muslim pada Hari Raya Idul Adha.
investasi ini menggunakan akad syarikah mudharabah, yaitu seorang sebagai pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan. Sekaligus menjelaskan pula ketika jika ada kerugian atau loss sharing. Pada dasarnya, dengan prinsip bagi kerugian loss sharing ini, pihak peternak dan pengelola akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian. Pelaksana kegiatan akan bekerja keras dalam proses perawatan ternak sapi. Di sisi lain, pihak pengelola memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha ternak kurban ini. Durasi investasi kurban ini yaitu satu periode menuju Hari Raya Idul Adha. Kurang lebih proses pengemukan selama 3-5 bulan, tergantung rentan waktu yang dipilih oleh pemodal. Perhitungan dan pengembalian dana investasi dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah pelaksanaan Idul Adha. Setiap pemodal akan mendapatkan perhitungan atas pengembalian investasi yang didapatkannya secara adil. Jadi kemarin itu ketika terjadi penurunan permintaan dari WKS, kemudian ketika banyak orang mengembangkan kompos, banyak kelompok-kelompok yang muncul, nah sehingga kebutuhan akan ini semakin besar, kebutuhan untuk kotoran hewan atau limbah padat kandang itu semakin besar, tidak terpenuhi oleh desa ini atau desa-desa yang ada di sekitarnya, sehingga naik, kita khawatir itu terjadi kenaikan harga inputnya, gitu, biaya produksinya akan naik nanti. Nah kemudian muncullah bagaimana memperbanyak sapinya. Nah salah satu cara memperbanyak sapinya untuk menghasilkan kotoran yang lebih banyak, artinya kita harus menambah populasi. Nah sementara di kalangan masyarakat itu kan relatif sangat terbatas modal yang mereka miliki. Nah muncullah konsep investasi. Nah konsep investasi ini muncul, kita coba kaitkan dengan konsepnya ekonomi syariah, ekonomi Islam. Nah muncullah yang namanya investasi syariah, korban murah. Artinya kenapa syariah? Karena berdasarkan pada sistem bagi hasil secara Islami. Kenapa ada murahnya? Karena masyarakat bisa memperoleh ternak sapi korban, atau investor itu bisa memperoleh ternak sapi korban dengan harga yang jauh lebih murah. Nah misalnya kalau di pasar waktu korban itu kita beli 17 juta atau 18 juta, dengan konsep investasi syariah kita bisa mendapatkan sapi itu dengan harga yang jauh lebih rendah. Kira-kira hematnya 20%. Tapi konsekuensinya harus dibayar di awal. Nah itu yang kita sebut dengan investasi syariah. Nah kita berharap ini bisa mengurangi perebutan atau semacam permintaan yang terlalu tertumpu pada satu waktu gitu, waktu-waktu korban, sehingga harga sapi sekorban itu makin lama makin mengalami kenaikan. Nah artinya kita mencoba menyebarkan permintaan. Jadi tidak hanya bulan-bulan khusus Lebaran Haji, tapi tersebar kepada bulan-bulan yang lain. Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal atau investasi diperbolehkan dalam Islam. Investasi dalam Islam tentu berdasarkan ketetapan Al-Quran dan Hadis dengan pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam. Presentasi pembagian keuntungan dan kerugian dalam Islam dibagikan secara merata. Dari peternakan sapi, pemanfaatan yang bisa didapatkan oleh umat tidak saja berupa daging yang dihasilkan. Kotoran dan urin ternak pun bisa diolah menjadi olahan yang bermanfaat, yaitu menjadi pupuk kompos.
Salah satu penggunaan pupuk kompos ini berupa pupuk organik cair yang berasal dari urin sapi. Pupuk ini disebut dengan biourin. Biourin merupakan urin yang diambil dari ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan lainnya yang dilakukan fermentasi untuk digunakan sebagai pupuk tanaman yang ramah lingkungan. Pupuk ini digunakan pada kebun tanaman jahe yang dikelola oleh kelompok tani yang ada di desa Dataran Kempas. Jadi begini Bapak, alasan kami tertarik membudidayakan jahe merah di sini itu salah satunya itu karena efek pandemi juga Bapak ya. Kami susah mendapatkan pekerjaan di perusahaan sekitar. Lalu kami menggali potensi, terus juga kami lihat peluang pasarnya juga ada. Jadi disitulah kami mencoba membudidayakan jahe merah ini Bapak. Jadi kalau sistem untuk bagi hasil tadi, kami mendapatkan program ini, nanti yang hasilnya itu murni untuk kami sendiri Bapak. Jadi nanti penampungnya itu ada pihak ketiga yang menampung dan tidak ada lagi bagi-bagian, jadi memang murni untuk kami sendiri. Ya. Yang jelas kami sangat merespon ya Bapak ya, dengan kegiatan pembibitan jahe merah ini. Rekan-rekan kami pemuda di sini pun sangat antusias untuk mengembangkannya. Bahkan ibu-ibu PKK di sini pun sangat tertarik untuk membudidayakannya. Untuk harapan kami di sini, ya pengen memperluas pengembangan budidaya jahe merah ini ke masyarakat luas tentunya. Bukan hanya di desa Dataran Kempas saja, tapi di desa lain juga Bapak. Investasi syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah. Investasi dengan menggunakan sistem mudharabah memiliki filosofi yaitu menyatukan modal, kapital dengan tenaga kerja, skill dan entrepreneurship. Pada investasi mudharabah, pemodal bertindak sebagai sahibul mal yang menyediakan dana secara penuh dan pengelola bertindak sebagai mudarib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Oleh karenanya, maka pembiayaan mudharabah ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha. Lalu, dalam sistem ini ada sebutan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Sudah kami kembangkan dengan di beberapa organisasi di masyarakat, salah satunya juga di Karang Taruna melalui Lentera Kehidupan, di Pondok Pesantren, karena kita juga ingin menciptakan anak santri di pesantren bukan hanya menerima ilmu agama, tapi mereka juga kita mengedukasi agar mereka memiliki jiwa kewirausahaan agar nanti terjun di masyarakat dia juga tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu lain, meskipun mereka di bidang agama atau menimba ilmu di pesantren. Ekonomi Islam akan terbentuk. Ekonomi Islam ataupun pesantren modern itu akan menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh generasi milenial apabila memang adanya suatu edukasi, suatu jiwa kewirausahaan yang ditanamkan kepada anak-anak santri. Karena kalau hanya monoton ke agama saja, orang tua juga cenderung khawatir bagaimana masa depan anak kita, bagaimana ekonomi anak kita. Tetapi dengan adanya mengedukasi,
para santri dengan jiwa kewirausahaan di bidang mungkin juga tematik peternakan terintegrasi atau juga pertanian ekofarming atau segala macam. Jadi bagaimana pertanian terpadu juga terbentuk dari pertanian, peternakan, semua minimal satu jenis keahlian di anak santri itu harus ada. Jadi dia belajar memiliki dasar iman dan takwa yang kuat. Karena dasar itulah akan menjadikan jiwa dan kepribadian dia, selain ilmu agama, ilmu kewirausahaan juga akan tertanam, sehingga ekonomi di masa depan, yang insya Allah program pemerintah kita pusat, tahun 2045 menjadi Indonesia lumbung pangan, salah satunya adalah generasi milenial menjadi garda terdepan. Mengenai ekonomi syariah tentu kita tahu Pak, karena kita juga mengacu pada kehidupan ini, kita menanamkan iman dan takwa, kita menanamkan dengan syariah ini juga merasa apapun kondisi kita, kita harus selalu bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kalau kita bersyukur berarti kita akan bertambah nikmat. Sesuai yang sesuai disampaikan oleh mungkin para ustadz Pak, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna ladzabi lasadid. Bersyukurlah kepada Allah, karena dengan ada bersyukur insya Allah kita akan ditambahnya nikmat-nikmat. Dari hal mengedukasi anak-anak santri, mengedukasi generasi milenial, sehingga ekonomi di masa datang akan
Bagaimana tata cara beribadah terhadap Tuhannya? Agama Islam juga mengatur bagaimana cara perekonomian untuk umatnya. Dan hal tersebut sudah dilakukan lebih dari 1000 tahun di berbagai negara dan juga di berbagai lapisan masyarakat dari waktu tertentu. Demikianlah Jejak Islam episode kali ini, dan kita akan bertemu lagi di Jejak Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.